Halo, sahabat-sahabat Asan KNT. Kali ini saya mau berbagi cara potong kaca yang gampang dan mudah. Caranya yang pertama itu tadi kayak omnya itu di garis untuk lebar yang diinginkan dulu. Setelah itu dikasih penggaris dan dipotong pakai potongan kaca kayak gitu doang, gampang. Caranya seperti itu aja. Itu kita lihat hasil potongannya. Nah, sudah seperti itu. Nah, itu tadi motong ukuran 8 cm. Itu lagi mau dipotong pendek-pendek ukuran 20-20. Sama, prosesnya sama seperti tadi. Garis ukuran dulu, dikasih penggaris, terus digores pakai potongan kaca. Dan tinggal, potong-potong. Diulangi lagi tuh. Di garis lebarnya berapa dulu, kalau sudah ketemu nanti ditatakin itu biar tujuannya biar garisannya nggak geser itu. Nah, seperti itu sudah ketemu garis, kasih penggaris, digores, sudah. Kalau kaca ini garisnya, caranya garis ukurannya itu dua, ini nanti gampang. Tinggal ketemu titik satu dan ketemu titik satunya itu, walaupun pendek segitu itu ada titik garisnya itu ada dua. Potong. Ya, sudah jelas ya, itu proses cara potongnya seperti itu. Digaris untuk lebar yang diinginkan, dikasih penggaris, terus digores pakai alat pemotong kaca, tinggal potong seperti itu. Walaupun ini contohnya sebenarnya yang paling susah ini, kalau kadang-kadang orang motongnya lewat ini karena pakai kaca yang kecil. Thank you.
Oke, untuk sahabat-sahabat semua, terima kasih. Sekian dulu cara berbagi motong kaca dengan mudah dan cepat. Caranya seperti itu.